Oke, okay, tes tes. Selamat pagi, teman-teman. Iya -teman. pagi, Pak. Selamat pagi semuanya, Mas Yazid, Mas Faiz, Mas Haidi, Mas Rian, Mas Nathan, Mas Dias, Kiah, ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, kita mulai saja ya pertemuan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat-sehat, tidak kekurangan sedih kita apapun. Oke, okay, uh, marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran hingga nanti akhir sesi ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing saya persilakan. Oke, okay, uh, cukup. Oke, okay, uh, sebelumnya uh, mohon maaf ya. Uh, kemarin uh, saya ada urusan yang sangat mendesak, mendadak juga, jadi uh, tidak bisa hadir nanti untuk jam pengganti di mata kuliah teolografika. Mungkin kita uh, cari waktu ya seperti itu kemudian eh, saya presensi dulu ya mana udah sarapan semua ini sudah pak aman pak aman ya Hmm, oke, okay. ya. Jadi, eh, oke, okay, siapa saja hari ini? Yang pertama, Mas Raihan, hadir. Hadir, Pak. Hadir, ya. Terus, Mas Nathan, hadir, Pak. Selanjutnya, Mas Dava, hadir, Pak. Hadir, ya. Terus kemudian Mas Diaski. Mas Diaski. Oke, lanjut dulu Mas Saidi. Hadir, Pak. Hadir. Terus Mas Romi. Ya, hadir, Pak. Hadir, terus Mas Faiz. Boleh. Hadir, Pak. Terus yang terakhir, Mas Yazid. Hadir, Pak. Hadir, ya. Mas Diaski, hadir apa tidak ini? Hadir, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, delapan orang, ya. Nah, uh minggu lalu materinya berkaitan dengan aritmatika ya teman-teman ya e, tentang pengurangan perjum, penjumlahan perkalian dan pembagian pada citra ya ada yang sudah mencoba untuk di open cv nya itu yang mana pak yang mana apanya semuanya mana? semuanya ada yang sudah mencoba yang and or itu kan sih Bukan, bol, itu bolehan. Kalau aritmatika itu cuman e, penjumlahan, perkalian, pengurangan. Kalau bolehannya baru apa namanya n or not. Ada yang sudah mencoba atau mungkin ada yang mau mempraktekkan? Kalau nyoba bolehan juga, juga belum sih, boleh. Sih, Pak. Apa? Kalau nyobanya belum. Kalau nyobanya Jadi, belum baru lihat-lihat kan ada modul gitu terus mm -hmm. cuma baru pelajarin aja kalau misalkan uh, penambahan berarti uh, kalau uh, operasi penjumlahan itu berarti gambarnya menjadi lebih terang kalau pengurangan uh, mm -hmm. lebih redup gitu lebih redup oke okay. ya. terus, terus kalau paling saya kalian, nyobanya... gimana gimana Enggak saya nyobanya yang bolehan sih pak Oh yang bolehan hmm. ya, itu belum? berarti yang aritmatika belum ya? Belum pak. Oke, jadi materi buat hari ini kita lebih ke arah praktikum ya tentang aritmatika dan bolehan Nanti uh, teman-teman silakan uh, yang mau uh, live coding uh, boleh ya, jadi memperingankan saya gitu ya. Nanti bisa dipraktekkan sama teman-temannya. Terus untuk yang Aritma, aritmatika sudah ada yang nyoba belum? Sudah ada yang berhasil enggak? Sebenarnya simpel aja sih. Eh, ya udah, coba saya... Saya coba dulu ya. Halo Mas Haidi. Eh, Mas Haidi sudah mencoba ya. Bolehan untuk N or not? Udah, Pak. Oke, berarti nanti... Uh, untuk bolehan... Mas Haidi yang mencoba ya. Boleh. Insya Allah, Pak. Oke. Jadi bukan cuma saya aja ini yang coding gantian ya. Ada. Hmm, sebentar. Uh, ini barusan sih coba yang tambah-tambah tapi kurang gimana gitu. Aneh ya. Aneh, anehnya itu gimana, Mas? Abstrak. Jadi aneh lah, Pak. <laughs> Pokoknya. Oh, jadi aneh. <laughs> Ya, emang biasanya kalau, uh, kan, kalau di aritmatika itu ada beberapa konsep. Ya, tadi yang dikatakan oleh Mas Yazid itu juga benar. Ya, uh, untuk penjumlahan, kita bisa menambahkan, eh, uh, metrik pikselnya yang semula, misalkan gambarnya normal, eh, bisa lebih terang. Ya, terus kemudian mengurangin misalkan, uh, gambarnya sedikit agak gelap, itu juga bisa. Terus kemudian ada juga aritmatik yang menambahkan dua buah image ya, dua buah citra menjadi satu citra yang sama seperti itu. Itu juga bisa. Nah, terus kemudian kalau perkalian itu biasanya lebih ke arah resize ya, untuk membesarkan gambar seperti itu. <tuh> Terus kalau untuk bolehan, kita kan e, berbicaranya seputar true and false ya, jadi e, bisa menjumlahkan dua gambar yang itu nanti kita ketahui itu apa namanya dia sama atau tidak seperti itu ya. Oke, okay, sebentar. Saya uh, copy dulu ya. Eh, copy dulu. Saya share screen, sorry. Oke, okay, sudah muncul ya. Oke, okay, eh uh, sorry. Kok save-nya seperti ini. Oke. Okay. Jadi kita mulai dengan hal yang simpel ya. Maksudnya kayak hitung-hitungan biasa saja dulu ya, teman-teman. Jadi nanti baru ke beberapa step lagi. Saya menggunakan nampai dulu. Ini yang paling simpel ya. Jadi, saya ini misalkan 10, ini lima lah ya. Nah, jadi ini hal yang paling simpel, yaitu kita cuma menu menambah sama mengurangi saja, ya. Maksudnya tidak ada yang uh, menggabungkan, cuman menambahkan. Jadi kan sebenarnya gini. Uh, pada intinya kalau misalkan kita bermain matrix ya, yang ditambah adalah uh, per matrixnya, angka per matrixnya ya. Kayak kemarin sempat saya tunjukkan di teori ya. Misalkan angka matriksnya itu di 10 ditambah 5 ya jadinya 15 seperti itu ya. Nah terus kemudian kalau untuk menggabungkan menggabungkan dua gambar sebenarnya eh, karena kita berorientasi matriks berarti matriksnya ukuran matriksnya harus sama ya. Berarti ukuran piksel dari gambar atau citranya itu harus sama. Misalkan 200 kali 200 piksel ya yang citra pertama yang kita kedua juga harus sama 200 tambah 200 meskipun pixelnya berbeda seperti itu ya oke okay? saya sekarang membuat uh, operasi yang simpel saja ya cuman perkalian eh sorry penjumlahan ya penjumlahan ini menggunakan array Jadi cuman ditambah gitu ya. Tambah array B. Misalkan seperti itu. Terus kemudian. Ya, Waalaikumsalam. Gimana Mas? Hari ini izin dulu Pak. Oh, siapa ini tadi? Abdurrahman Jahari. Oh, iya, iya, iya. Saya izin ya, soalnya di jalan. Oke Mas, siap, hati hati ya, hati-hati ya. Iya. Oke, siap. siap Yuk. Assalamualaikum. Salam. Sebentar ya. Nah ini operasi penjumlahan. Kalau kita print, ini sudah ya, tadi ya. Sorry, penjumlahan. Nah, jadi simpel ya. Hasilnya keluar 15 seperti itu ya. Bentar ya, teman-teman ya. Ada Oke, okay, uh, maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Terus, pengurangan ya? Eh, kurang arai. Nah, dasarnya cuman seperti ini sebenarnya: pengurangan, penjumlahan, perkalian. array A dikali array B. Pembagian. Nah jadi Simpelnya gini ya teman-teman ya Nanti udah ada hasilnya Ini dasar banget Ya 15, 5, 52 ya berarti ya Nah itu untuk di eh, Operasi di standar Nah terus kemudian kita mencoba Untuk menggabungkan Terus kemudian mencoba Untuk operasi skalar Skalar itu artinya yang dibilang Mas Yaji tadi kita menambahkan angka skalar untuk uh, sebuah citra tersebut, gitu ya? Ya, ini saya hapus. Ya, Aduh. nah, terus tadi aku ngapain dulu? Oh, menggabungkan, ya, menggabungkan. Sorry ini tak hapus saja ya, nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi. Nah, saya sekarang mencoba untuk menggabungkan dua gambar ya. Di TV2... Nampai. Nah, ini ada image 1. Image 1. Image 1 dan ada image 2 ya. Jadi kita menggabungkan dua gambar seperti itu ya. Eh. Nah, sebentar aku cek gambarnya dulu ya. Hmm, Oke, okay. tangan satu dan tangan dua. Oke, okay. tidak ada gambarnya, ada dua gambar. Tangan satu Jpeg, tangan dua Jpeg ya, jadi dua gambar ini ya, ada dua gambar tangan gitu ya. Saya munculkan dulu deh. Jangan satu, yang satu, Oke, saya munculkan dulu ya. Ini. Ini gambarnya muncul nggak ya di share screen-nya ya? Muncul Pak, muncul Pak. Muncul ya. Gambar, gambar. Nggak ada ya gambarnya ya? Gambarnya nggak oh, ada Pak. Gambarnya nggak ada, ada ya, bentar. ada. nanti saya share screen modelnya seperti ini. Advance. Udah lah, panjang banget nih. Oke. Okay. Seperti ini ya. Daran. Nah, Oke okay, muncul ya. Nah dia ada tangan satu, tangan dua ya. Berarti nanti kita buat ini jadi dua tangan kanan kiri. Seperti itu ya. Ini gambarnya sebenarnya sama. Kemarin tak edit cuman... Uh, tak bedain tak pindahin, tak pindahin ke kiri dan ke kanan saja seperti itu ya, biar lebih simpel ya. Jadi kita dua tangan ini nanti kita gabungkan ya menjadi satu. Sebenarnya saya mencoba-coba nanti kalau misalkan teman-teman ada metode yang lain, misalkan monggo silakan bisa paparkan uh, langsung juga nggak apa-apa. Oke? Okay? CV oke okay. jadi di sini eh uh, perintahnya itu add ya add CV eh, CV to add sorry CV to add add IMG satu IMG dua misalkan seperti itu terus Aduh, oh, sorry, bukan ini. Salah ini. Ini untuk anu yang ini ding. Jadi saya kemarin nyoba itu apa ya? Fusion gitu ya namanya. Fusion. Fusion itu week ya at week IMG 1 Nah di sini itu ada poin transparansi ya, biar mereka bisa menjadi uh, satu, biar kelihatan lah istilahnya seperti itu. IMG dua yang 0,4 yang satunya terus kemudian di sini angka 0. Terus si fitu AM show fusion fusion. Hasil deh. Oke, kita coba tambahkan. Jadi enggak ya? Oh, jadi ya. Nah, jadi saya membuat mode transparansi. Ya, ini menggabungkan ya. Kenapa di transparansi? Kalau saya enggak transparansi, eh, nanti saling tindih ya, teman-teman ya. Jadi eh, tangannya enggak bakalan kelihatan seperti itu. Makanya ada eh, mode transparansinya di sini ya, 0,5 dan 0,4 untuk menjadikan ini jadi seperti ini gitu ya. Nah, oke. Okay. Itu untuk menggabungkan terus untuk uh, untuk mengurangi sebenarnya itu ya tinggal di subtract. Jadi kalau perintahnya subtract ya namanya ya. Nah, itu untuk mengurangi. Misalkan di sini udah ketemu hasil saya save dulu aja. Alright. Di sini fusion. Jadinya hasil penggabungan. Bukan seperti ini. Bisa enggak? Sorry, balik well, ya yeah, kalau embrace itu ya. Yeah. Hmm, hasil Oke, sudah ya hasil tadi mana? Hasil, 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 hasil. Fusion, fusion, fusion. Oh, enggak ada ya. Oh, ini. Ya, jadi sudah saya simpan bentuknya seperti ini. Nah, ini hasil penyimpanannya ya. Di sini ukurannya saya nggak rubah ya, ukurannya 800 kali 533 ya. Saya nggak rubah. Nah, ini untuk hasil simpannya. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah kita mengurangi hasil eh mengurangi yang tadi, misalnya ya, menggunakan function, eh, fungsi, fungsi, sorry, if itu harusnya beda sendiri nih, if itu sub, substrat, 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 nah sub sub bukan subtrak 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 ya gambar yang kita hilangkan itu adalah kita red dulu. Tadi hasilnya di sebuah fusion dot kan? Oke, ini belum ping, sorry. coba aja ya jangan satu jangan dua ya. Subtrak. subtrak ya subtrak berarti gambar yang di ini adalah nah. IMG Ketiga kurangi IMG satu putra. Ini terus benar. Right, Coba ya. Atau ini berhasil apa enggak. Kemarin saya nyoba sih. Oh jadinya malah subtract kayak gini ya. Jadi hasilnya itu malah ke arah. Apa namanya. Eh, negatif ya hasilnya ya. Ini tadi kan. Eh, IMEG 3 saya kurangi ke image 1. substrak jadinya seperti ini. Oke. Okay jadinya negatif ya. Saya kurang tahu. Ya itu dulu deh. Nah terus kemudian ini sudah sekarang kita mencoba untuk menambahkan ini ya. Menambahkan apa namanya. Uh... Alar ya yang dibilang mas siapa tadi ya. Ya, jadi kita menambahkan skalar perintahnya adalah M untuk NP NP once IMG1 -E yang kita tambah shape date type ini kita buat inter, apa angka skalarnya dulu 8 karena 8 bit kita tambah berapa 50 100 100 100 ya if itu dot add img1 ditambah m tadi m sorry Terus ini saya hilang dulu biar nggak nyampur ya. Jadi itu image 1 add terus subtract itu berarti tinggal di sub ya. Kita coba ini dulu deh. Berhasil nggak ya? nggak muncul. Kan belum di show, Pak. Itu baru dibuat edit Oh ini. iya, sorry, 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 sorry. Enggak kelihatan. Maaf ya. Makasih ya, Mas. tv itu yang kita tampilkan edit ya edit eh ini, oh, ini plus ya ah masih Mas saya agak kurang teliti soalnya uh ketinggian ternyata 100 jadinya terlalu terang ya kita ganti 50 aja misalkan kita perbandingkan dengan yang tadi original yang 1 nah ini baru agak kelihatan ya jadi saya tambah plus ya agak terang untuk oh, penambahan blackness sih di sini sebenarnya bukan brightness ya, tapi yang ditambah itu lebih ke arah pixelnya itu ya, metrik per pixelnya itu ya. Jadi dia agak sedikit terang. Itu untuk add, untuk penambahan, untuk pengurangan itu sama subtract, sub itu aja sub. TV2.subtract IMY1 M. Oke. Okay. Minus. Minus ya. Minus lah. Sub. Nah, ini untuk pengurangan ya, teman-teman ya. Nah, minusnya sudah kelihatan, plusnya originalnya ya. Nah, ini yang dimaksud tadi untuk mengurangi ada angka skalarnya. Angka skalarnya itu di M ini ya. Di angka 50. Nah, itu kesuruhan untuk menguranginya seperti itu ya. Oke. Okay. ya. Itu untuk aritmatika sederhana ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang uh, punya punya experience atau punya coba-coba yang lain, monggo bisa di-share. Mas Yazid mungkin, Mas Haidi, Mas Dava. Untuk aritmatika nih, untuk aritmatikanya dulu kita selesai. Jadi sebenarnya uh, operasinya banyak ya, teman-teman ya, bukan cuma seperti ini saja. Jadi, teman-teman bisa kembangkan lagi uh, untuk library-nya juga lebih banyak. Jadi, uh, tinggal nanti uh, di explore lebih dalam saja. Seperti itu ya, ini cuman sekedar uh, dasar saja ya. Seperti hmm. itu, oke okay. oh, Pak? Ini mau nanya, Pak, gimana, Mas? Siapa uh, ini? Itu kan kalau... Tadi kan Bapak nyoba tuh pakai ini ya, pakai JPEG ya, JP JPEG mm -hmm. ini. Nah, mm -hmm. berarti kalau mungkin kalau pakai uh, PNG hasilnya akan beda ya, Pak. Kayak misal uh, gambar satunya JPG, terus yang gambar satunya itu PNG kayak nambah Oh mata kacamata dua, kacamatanya dua. gitu. Pak, dua, gitu dua. dua dua gambar ya, berarti dari JPEG ya. ke di PNG gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya, bisa cuman nanti eh, yang harus disamakan itu PNG-nya kan ukurannya juga harus sama hmm. jadi terus jadi, ya, eh, kalau mau kayak gitu hmm, samain dulu ukurannya ya pak samain dulu ukurannya terus eh, nek, biar lebih gampang ya nggak ribet misalkan kalau di apa namanya di dua gambar itu sudah diposisikan dulu nih di mana soalnya kalau nggak gitu nanti kita harus pindah lagi nih posisinya, misalkan posisinya kacamata kacamata tadi ya yang dibilang ya itu kan PNG yeah. berarti otomatis nggak uh, ada nggak ada background lah ya istilahnya ya, yeah. terus yang JPEG tadi uh, posisinya harus sama dulu jadi biar enak nggak mindahin posisi lagi kalau misalkan mau menggabungkan tapi kalau mau memindahkan posisi nanti perintahnya ada lagi soalnya kita uh, apa namanya Me menggeser lah istilahnya seperti itu, itu malah lebih panjang lagi. Tapi kalau gambarnya udah, oh tinggal matok aja, tinggal menyamakan aja, apa, tinggal menggabungkan aja, nanti udah di posisi itu. Nah itu lebih gampang seperti itu. Itu bisa mas. Oke okay, oke okay, pak, nanti gitu. saya coba. Oke. Okay. Udah udah nyoba berarti ya? Belum? Hah? Baru mau. Baru kepikiran sih pak, kalau kan tadi lihat bapak terus. Uh, yang gabungin itu jadinya kan dua berarti sama-sama ada backgroundnya hmm. jadi nggak bisa uh, harus, ya, dikurangi memang harus, harus dikurangi dulu, kalau, kan. kalau kalau nggak dikurangi kalau nanti pakai jadinya putih ya, hmm. kalau, kalau sama pakai PNG, PNG bisa kayaknya bisa, gitu. bisa jadi misalkan png sama png atau mungkin kita coba ya kita coba aja deh ya cuman di sini harus proses ngilangin tangan dulu ya ntar tak coba Hmm, select subjek. Tadi ya saya mencoba. Tangan satu PNG, PNG. Kita coba ya. Oke, okay, sudah ada ya. Jadi gambarnya tadi tak buat PNG ya. PNG, mana PNG-nya? Nah, ini ya. Ini satu. Ini dua. Ini belum tak proses ya. Ini tadi tak proses di Photoshop aja sih sebenarnya. Biar lebih cepat. Oke, okay, kita coba. Tahu ini bisa apa enggak. Semoga bisa. Harusnya sih bisa. Berarti kalau ini tinggal ada perintah add aja sih. Tidak usah. Hmm, ini saya hapus dulu ya. Berarti add. TV2. Add. IMG1 dan IMG2. If itu I'm show. Sure. Eh, cari Lata call dulu. Nah, kita coba gini ya. Langsung di-add kira-kira bisa nggak. Oh tetap jadinya warnanya putih mas. Ini berarti bentar. Kalau langsung ditambah. Yang kebaca. Berarti coba cara yang tadi. tetap harus ada Wake baik misinya apa ini tadi? hmm, oh, berarti harus ini harus ada ininya ya, juga harus ada transparansinya. hmm tetap jadinya kayak gini. Nah, ini ada kasus yang berbeda nih kalau PNG gimana ini ya. Nanti kita coba cari tahu ya. Jadinya tetap sama soalnya. Tetap ada background di warna putihnya ya. Berarti harus kita apakan ya? Saya belum pernah mencoba soalnya, sorry saya. Nanti kita cari lagi deh. Nanti sambil coba ya mas ya, kira-kira gimana? Kalau ketemu nanti iya, bisa di-share. Baik pak. Oke, okay. terus kemudian itu untuk kita lanjut dulu sebentar ya. Nah uh, untuk operasi boolean ya, operasi boolean ya, uh, seperti yang saya sampaikan kemarin di mata kuliah teori ya, itu ada uh, and, or, not. X or ya, ada empat. Terus kemudian kita menentukan true and false-nya. Dari misalkan kita operasi and true and false-nya seperti apa. Nah, uh, sekarang gantian uh, dari Mas tadi, Mas Haidi sudah bersedia uh, mencoba untuk operasi bolehan. Jadi, silakan uh, di share screen ya. Saya ingin melihat. Aduh, aduh. Ya, Pak Siap. Aman ya, Mas? Insya Allah, Pak. Oke. Bitwise ya, benar? Iya. Ini coba saya, saya jalinin dulu. Nah. Oke. Iya, jadi... Gambar aslinya tuh yang rectangle circle ini. Coba dijelaskan dari awal, Mas. Iya, yeah, jadi kita buat gambar awal dulu, ini ada kotak rectangle, terus ada circle. Uh, ya. Yeah. Nah, baru habis ini baru di bolehan. gitu. Kalau nah, misalkan okay, bolehnya di misalkan untuk yang or nih. Or, yeah, ya. Kan, Oke. Okay. Nah, kalau or itu dia digabung soalnya satu ya, sama nol kan satu, ya. Jadi, gabung ya. Ini kalau n kayak gini jadinya. gitu Oke, okay, kalau n itu berarti kalau true and false-nya jadinya... Yes, false. False, ya. Yeah. Oke, okay. ya, jadi ya, ya benar-benar. Yang di bagian teknologi itu... ini dia jadi... Hitam. Jadi, okay, kotor. Oke, oke, oke. Di sini Terus... yang, X, yang XOR ini. Oke, okay, XOR berarti... Kalau okay. satu sama satu dia false ya yeah. false ya yeah. nah ini yang not ya kalau not kebalikan aja sih kebalikan dari huh. apa n ya iya yeah. eh kebalikan n, ya benar mas yeah. hmm. oke okay. sip benar sekarang coba codingnya mas source code nya nah menggunakan operasi bitwise mas ya yeah. jadi ini di sini blank jadi blank ini kita bikin gambar item dulu Kurangnya 400 kali 400. Nah mm. baru di situ kita bikin itunya bikin gambar ya kan bikin gambar di, kali ini ya. Iya, ini rectangle nih parameternya, parameternya yang pertama ini yang blank ini tadi yang gambar mm. tuh, hitam itu. Terus ini kalau nggak salah ini apa posisinya gitu. Ukuran, eh ukuran apa posisi bukan? Bukan ukuran bukan. Ya itu ya. ini posisinya Pak. Jadi X di 30, Y-nya 30. Oh iya 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 oke oke iya. Nah apa. terus ini nah ukurannya ukurannya mm. terus yang ini warnanya. Ini 255 berarti putih. putih. Iya. Nah, ini min -1 kalau min -1 berarti itu tuh kita isi semuanya gitu warnanya. Oke, oke, oke. Nah, ini sama yang circle. Sama juga. ya itu yang circle juga ya. ya kalau circle, circle, circle itu ini. kan ini ya, berarti diameter maksudnya. Iya, ya, ini diameternya. Diameternya iya. 200. Uh -huh. Oke, 255 putih juga ya. Terus Ya ini nah, yang ya. ya. Gampang, jadi tinggal CV, B2, ini N, masukin yang kotak sama bulat tadi, sama ini hmm. OR juga, cuma ganti doang, OR, XOR, sama not call not, dia cuma satu doang. gitu Oke. Okay. Benar-benar, benar. Jadi bitwise operasinya ya, jadi ada uh, apa namanya, ada N, X, apa? XOR, X, apa ya? N or X or sama not ya, iya, menggunakan bitwise mas ya, benar ya. Hmm. Nah Operasinya adalah bitwise. Nah nanti uh, ini juga sebenarnya simpel. Kalau ini kan uh, modelnya kan kita membuat sebuah gambar dulu ya, kita menggambar dulu ya, menggambar rectangle, menggambar circle, terus kemudian kita baru operasikan secara boolean ya, di situ ya ada operasi N or And or xor or sama not nah ya. seperti itu nah kalau yang sudah mencoba gambar bisa nggak mas maksudnya gambar yang apa nih sama ini belum ya agak ribet soalnya biasanya kalau udah kalau model masking coba jadinya gimana ini mas oke itu sebentar sebentar Berarti ada ada gambar satu di Mas. Oh, digabungin untuk ke sini Mas ya. Oke, okay. untuk operasi apa ini? Or. Eh, Oke dan brand civic cats original eh bingung-bingung. Or. Ini ini belum ketemu ini ya, mas ya, oke okay. itu udah ketemu untuk ini operasi apa tadi mas? ini lagi fokus ini ditanya diem di mas ini or ya, or ya, or berarti kalau Or apa? N. N itu seperti itu. Eh, or tadi ya. Or apa? N. N ya. Bitwise N. Oke. Okay, good job. Terus kalau... Bentar mas. Blank and be full image shape. Dua di tipe. Blank itu untuk... Oke, okay, untuk posisinya, Red Angel. Oke, okay. berarti hampir sama, Mas. Ya, jadi kalau ini kan tadi menggunakan apa namanya itu gambar dengan citra yang sudah ada dengan Citra Red Angel, gitu ya? Gimana? Oh, ya, nggak apa-apa. Dibersihin, coba coba masa udah. Ini ngapain, Mas? Ini Mas, ntar saya tadi. Goodbye and... Welcome, oke, okay. coba cari contoh. Enggak, apa ya, ya? Jadi, kayak pernah saya buat apa, kayak buat ngeblur muka, tapi real time gitu, Pak. Jadi, oke, okay. dia juga pakai apa tadi yang kayak tadi juga, mana ya? Masking itu ya, iya, pakai not end, tapi Advice. agak apa enggak uh, lupa sama itunya sama acara kan kodenya Hasilnya enggak enggak keluar ini belum. Tunggu, Pak. Tunggu. Ini kamu yang buat ini, Mas? Iya, Pak. Oke, mantap. <tuh> Nah nih, Pak, Oke. Nah jadi kayak, nah ngeblur gitu Pak di mukanya. Hmm. Jadi operasi, ya 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 ya, pam Oke mantep nih, keren keren keren. Jadi memang pakai itu tadi ya, pakai bitwise itu ya. Iya pakai yang itu Pak. Oke terima kasih Mas Haidi. Jadi. Eh tadi e, ditunjukin sekali mas e, codingnya e, yang untuk operasi yang awal tadi ya coba biar teman-teman juga nanti bisa mempraktekkan di apa namanya di rumahnya masing-masing. Nah. Uh, bukan yang ini mas, yang apa namanya yang tadi sebelumnya. Yang ada operasi, uh, apa namanya, mau gambarnya dulu. Nah ini ya, jadi nanti uh, ini ini silakan dicoba di rumahnya masing-masing ya. Jadi ini coba saya jelaskan sedikit ya. Jadi sempat dijelaskan Mas ID juga. Jadi dia menggambar dulu dua gambar ya. Ada rectangle dan circle. Terus kemudian di sini ada blanknya. Itu untuk garis apa ya? Garis tepian Mas ya kalau saya bilang ya. Garis tepi ya. garis tepian bukan sih mas iya benar ya, ya? dek itu pak apa bilang ini kayak gambar latar gitu dah Aa, kayak frame-nya itu ya iya ya benar ya baru di situ kita gambar rectangle ya rectangle dengan ukuran segini ditambahkan iya. dengan blank copy tadi ya nah, iya. segini Uh, terus kemudian kita operasikan dengan bitwise ya. Bitwise and, bitwise or, bitwise X or not. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Nanti bisa dicoba ya teman-teman uh, untuk operasi sederhana dalam sebuah bolehan gitu ya. Nah, yang lebih kompleks tadi juga bisa mas yang uh, gambar sama tadi yang, yang sebelahnya masking ini. Coba yang masking. Nah, ini juga bisa nanti silakan dicoba ya maksudnya nyoba-nyoba uh, aja dulu ya nanti kan berawal dari nyoba-nyoba nanti suka kayak Mas Saidi itu ya suka uh, ngeksplor tentang hal ini gitu ya oke okay, uh, jadi seperti itu ya uh, untuk operasi uh, aritmatika dan operasi boolean uh, untuk citra digital ya teman-teman nah Uh, minggu depan masih ada satu lagi ya uh, yaitu tentang geometri ya nah geometri itu seperti apa nanti saya jelaskan minggu depan saja seperti itu terus kemudian geometri itu operasinya sebenarnya simpel juga berkaitan dengan apa ya kalau saya bilang itu kalau di Uh, sebuah citra itu kayak rotate, rotate rotation, terus ada uh, apa namanya flip. Flip itu kayak uh, dibalik gitu ya, terus ada juga resize, terus ada juga apa ya. Uh, rotate, translasi, translasi itu memindah ya, memindah, memindahkan gambarnya, terus ada flip, ada resize, ada apa lagi ya. Ada beberapa kok, Ntar saya agak lupa. Nah, oke okay, uh, cukup mungkin Mas Hadi Mas Hadi, terima kasih. Terima. Nanti bisa dilihat sama teman-temannya, ya. Sebentar saya melihat uh, di. nah uh, buat teman-teman di sini ya jadi untuk ini mungkin saya uh, sambil diskus ya sama teman-teman ya maksudnya terkait beberapa hal yang sudah teman-teman kerjakan ya maksudnya di pengolahan citra terus kemudian di toren nah saya ngasih kesempatan mau untuk teman-teman ya uh, mungkin berkol berkolaborasi ya bersama saya karena memang uh, apa namanya untuk penelitian atau untuk jurnal, teman-teman? Ya, ada beberapa jurnal atau teman-teman. E, nanti, setelah kita selesai UAS, gitu ya, saya e, ingin berko berkolaborasi, ingin membuat, atau ingin mempublikasikan jurnal yang sudah teman-teman buat. Cuma nanti e, kita perbaikin dengan rapi lagi, ya. Jadi, nanti teman-teman kan sudah buat, ya. Kemarin, ya. Uh, mungkin ada yang sudah selesai, ada yang lagi proses, ya intinya seperti itu. Yang berkaitan dengan dua mata kuliah ini ya, teori teori grafika dan pengolahan citra ya. Nanti saya ingin berkolaborasi untuk mempublikasikan uh, jurnal yang sudah teman-teman buat, ya, nah, seperti itu. Nah di sini saya ingin mena menanyakan apa, apakah teman-teman kira-kira bersedia ya, seperti itu? Siapa tahu bisa jadi portofolio teman-teman juga. Oh, saya pernah melakukan penelitian, jadi kan biasanya kalau untuk apa namanya, untuk publikasi ya, itu bisa penulisnya ada beberapa ya, ada penulis satu dan penulis dua seperti itu. Terus kemudian masih ada apa, jadi nanti. Eh... Kita bisa kerjakan bareng-bareng seperti itu, oke? Okay? Kira-kira gimana? Bersedia nggak? Saya oke-oke okay -okay saja, Pak. Yang lain? Diusahakan dulu, Pak. Oke. Okay. Sama Pak, diusahakan dulu, Pak. Siap. Jadi uh, planningku sih seperti itu, maksudnya biar hasil yang teman-teman sudah buat gitu ya uh, bisa terpublikasi, gitu ya. Jadi nanti bisa nggak tahu nggak uh, tahu uh, nanti itu uh, planningnya sebenarnya ada dua ya publikasinya secara internasional jurnalnya jadi bukan skala nasional saja tapi skala internasional jadi. Kemarin kan teman-teman uh, sudah membuat beberapa judul ya. Saya ingin uh, ngelihat nanti saya cek untuk hasil akhirnya ya. Nah terus kemudian uh, saya mungkin bukan pilih ya karena memang nggak bisa semua, maksudnya nanti untuk uh, publikasikan memang ada biaya dan segala macam. Nah itu dari saya sebenarnya untuk uh, biaya dan segala macam jadi teman-teman tidak usah mikirin hal kayak gitu ya mungkin uh, nanti aja adalah uh, kita lebih misalkan nih kalau saya mau berkolaborasi dengan Mas Aidi oh berarti saya nanti uh, TikTok dengan itu sebenarnya um, maksimal itu tiga orang sih sebenarnya seperti itu gitu ya cuman memang kalau internasional itu wajib ada satu dosen seperti itu Ya, nah yang lainnya nanti penulis kedua, penulis ketiga, nah itu bisa mahasiswa nah, seperti itu. Jadi untuk skala internasional, ya. Jadi teman-teman nanti mungkin eh, apa ya suatu saat, karena ini untuk kebutuhan di di kampus juga ya. Maksudnya bukan bukan untuk saya pribadi juga, tapi untuk kampus juga dan untuk teman-teman juga nah jadi nanti kita berkolaborasi untuk bikin penelitian atau bikin jurnal yang nanti kita publikasikan di internasional seperti itu internasional Conference, itu banyak tenang aja seperti itu ya oke okay? mungkin saya cuman intro seperti itu aja sih jadi nanti suatu saat misalkan tiba-tiba setelah kita setelah selesai UTS gitu ya ada beberapa mahasiswa yang Misalkan Mas, ayo eh uh, uh, ini jurnalmu menarik untuk topiknya dan kita bisa uh, apa namanya publikasikan bareng-bareng. Kira-kira gimana seperti itu, ya? Oke, okay? seperti itu aja sih. Oke, okay, Pak. Siap. Oke, okay, Pak. Oke, okay, uh, tadi yang belum presensi siapa ya? di sini yang baru Ayah, masuk Giri, pak. Giri. Oh, mas Giri ya? ya saya belum presensi juga pak eh sudah 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 mas Faiz sudah juga siapa sorry pak siapa yang belum siapa yang belum mas Romi sorry, udah mas tadi yang tak panggil mas Dafa kayaknya. mas Dava itu nggak nggak semaur nggak semaur itu enggak jawab mas Dava ada ya sama mas Giri ya saya ulang lagi yang hadir hari ini Mas Raihan, Mas Nathan, Mas Dafa, Mas Diaski, Mas Giri, Heidi, terus Mas Romi, Mas Sarul, sama Mas Yazid Safik, Mas Faiz, sama Mas Yazid Safik. Benar ya? Kemarin itu ada ada ini soalnya ada jadi ada dari kelas sebelah itu kan. Uh, merasa gini, E, kalau saya kan biasanya kalau presensi benar-benar titi ya, maksudnya siapa saja yang benar-benar masuk, siapa saja yang enggak seperti itu ya. Jadi saya memang benar lihat. Nah dia merasa itu kayak sudah masuk banyak, tapi di presensi saya cuma masuk tiga kali. Nah dia protes gitu kan, Pak, bahwa saya sudah masuk tiap hari, tapi kok e, saya tunjukkan kemarin. Nah seperti ini mas kira-kira gimana seperti itu. Nah karena emang takutnya kan presensi itu juga ngaruh di nilai teman-teman, jadi. Nanti teman-teman bisa cross check, misalkan Pak saya uh, di pertemuan ini hadir terus kok Pak, kok nggak ada presensinya seperti itu. Nah ini saya tunjukkan buktinya seperti itu, ya. Oke? Okay? Paham ya teman-teman ya. Tadi Apa? Yang, izin, yang izin tadi siapa ya? Mas Abdul Roman. Abdul Zawari. Roman. Oke. Okay. Nah ini Mas Abdul ini di awal itu kemarin memang nggak masuk ya baru-baru ini baru masuk lagi izin lagi ya kan ya sudahlah oh iya ini saya mau menanyakan ini di awal-awal dia hadir tapi kok tiba-tiba menghilang ya teman kalian ya namanya Mbak Lili Karoma nah ini apakah memang sudah nggak kelihatan atau seperti apa udah nggak kuliah lagi pak oh udah nggak kuliah lagi ya iya Oke, oh, oke, okay, okay. saya cuma mengkonfirmasi aja. Berarti di mata kuliah lain, dia juga udah nggak hadir, ya? Oke, iya, oke, okay, okay. baiklah, seperti itu. Soalnya dia di awal-awal itu hadir, ya, di pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Kalau tidak di salah, dia hadir, tapi ketemuan kelima sampai UTS pun dia juga nggak mengerjakan. Dan sampai sekarang memang tidak hadir, seperti itu. saya mau konfirmasi aja. Ketemen sekelasnya seperti itu ya Oke uh, Mungkin itu saja ya uh, Buat uh, pagi hari ini sebelum saya tutup Ada yang mau bertanya dulu Untuk tugas nanti uh, Kalem ya minggu depan saja tugasnya ya Seperti itu ya Oke uh, Tidak ada ya Kalau mungkin tidak ada Saya cukupkan dulu untuk pertemuan pagi hari ini ya Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan berdoa ya. Semoga uh, perkuliahan hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat teman-teman semua. Berdoa melalui agama dan masing-masing. Saya persilakan. Oke okay, eh, cukup. Seperti itu ya, teman-teman. Uh, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap, ya, sama-sama.